Ini gue lemesin dulu biar. Oke, nah, ada lagi aja. Oh. Ini pakai minyak apa? Minyak zaitun. Maksudnya ke muka juga nggak terlalu ini sih, bagus gitu. Iya, nggak apa-apa. Buka tangan. Sini nih kalau pusing nih. Kalau terapi kami baiknya itu berapa sebulan sekali? Ini mah lebih sebulan sekali sih. Bulan atau sebulan dua kali. Ini kan kayak buat relaksasi. Jadi buat mancingin ini juga buat muka. Dia yang macam apa?
Itu buat ngelancarin peredaran darah sama buat kayak apa ya, pendengaran tuh lebih jelas. Ini kan di kuping banyak saraf.
sampai merah. Iya, angin ya. Emang kalau angin bisa merah juga di kuping? Kita tahu dulu. Oke, sini, oke, leg. Biarin aku dulu kena ya, tidur sebentar. Biarin. Oke, sedikit. Bu ini. Iya, sebelah kiri toh. Iya. Iya. Nah, kalau ini biasanya lebih ditarik kan ya. Ditarik pas tiduran. Berdiri. Tekukin, ditekukin bisa nah, gitu. Nah, tekuknya sampai aja. Oke. Baik. Oke, baik. Enak kan? Coba kalau ini kanan dulu ya. Dia apa? Dia tunggu. Tadi udah sedikit. Nanti
sekarang yang kayak gini tiduran begitu tapi begini tangannya. Tuh. Nah ya, nah, ini buat ini. Nah tetap gini ya. Taruh. Iya, enggak. Buat ini aja. Dengkul ya, dengkul ya. Ini tadi udah di ini sih. Sebelumnya kenapa lagi enggak bisa bunyi lagi ya enggak. Tarik leher. Astagfirullahaladzim. Nah, diamin dulu, jangan langsung bangun. Kayak ketarik kan? Iya, gila kayak ketarik semuanya. Itu langsung plongen. Aduh. Gimana guys? Ampun Digi. Ya ampun. Kayak apa tuh sum-sum semua ketarik tau gak sih? Tapi dia bunyinya ini dia mungkin karena dia tuh tebel ininya daging jadi kayak tak gitu doang. Iya. Tapi kalaunya kerasa. Iya. Iya. Coba mundurin lagi. Kayak panjang leher ya. Oke guys, selesai. Gimana rasanya? Lemes lah tidur. Salam kancur kang cukur bersama Pariara. Pariara. Oke, men.